Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Apa khabar kawan-kawan semua di luar sana? Saya mengharapkan you all di sana dalam keadaan yang baik, sempurna, dalam keadaan yang sihat walafiat, diberikan kesihatan yang baik dan juga dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, pada hari ini saya nak masak kuah lodeh. Yang mana kuah lodeh ini selalunya kalau pada hari-hari perayaan hari raya, selalunya saya buat ketupat dan juga masak lodeh. Sekarang saya nak buat sebab ketupat saya tinggal sikit lagi. Jadi saya bahan-bahan pun ada tapi tak banyak, sikit. Jadi jom tengok bahan-bahan yang akan saya sediakan. Inilah bahan-bahannya untuk saya membuat sayur masak lodeh, sayur lodeh ya. Okey. Bahan-bahannya adalah bawang merah, bawang putih, serai, cili padi ya. Ini adalah udang, suun, kobis, kacang panjang, carrot, kentang, fucuk dan juga tempe. Ini bahan-bahan untuk saya nak membuat masak lodeh ya. Okey. Jom tengok saya masak. Okey, sekarang saya dah rebus ketupat. Ketupat pun dah nak masak kan. Saya dah rebus awal-awal. Saya baru tunjuk. Saya kadang-kadang saya ingin lupa nak nak video kan. Jadi saya dah masak pun. Okey, tunggu sampai dia masak. Sekejap lagi saya akan teruskan untuk masakkan dia punya kuah dia eh. Masak lodeh. Okey, sekarang minyak pun dah panas. Saya akan tumiskan bawang putih dan juga bawang. Tumis sampai naik bau. Lodeh mak lodeh, lodeh anak Pak Saleh. Sekarang saya akan masukkan udang ya. Saya masukkan juga santan kelapa ya. Tadi saya tak beritahu kat you ya, santan kelapa. Sekarang kita masukkan santan kelapa ya. Ini adalah santan pekat ya. Tapi kita boleh tambah air lagi di sini. Sekejap lagi. Jadi saya akan masukkan serai di sini dan juga cili padi ya. Sampai santan ini dia mendidih. Lodeh hai bang lodeh, lodeh anak Pak Saleh. Pakai baju labuh seluar longgar hampir terlondeh. Boleh atau tak boleh, jangan daleh daleh. Tunggu buat tak jatuh lutut lenguh kaki letih. Sekarang saya akan masukkan sedikit kunyit lah. Serut kunyit lah. Okay, nampaknya dah nak separuh mendidih. Jadi saya akan masukkan kentang dengan carrot. Ini adalah kentang dan carrot.
dalam masa 5-10 minit lah. Sebab nak tunggu punya carrot dengan kentang dia lembut. Okey, kentang dan carrot dah pun lembut ya. Okey, ini kita masukkan kobis dan kacang panjang. Saya akan masukkan pucuk. Ini adalah pucuk ah. Suun, saya akan masukkan suun. Dan juga tempe ya. Santan ni tadi pekat sangat, jadi saya tambah air ni. Tunggu sampai dia masak. Okey, dah masak. Sekarang saya tutup api. Lagi saya nak hidangkannya. Apa lagi? Makanlah.